artis dan kru atau sesiapa sahaja, bukan hamba. Lenjan lebih 20 jam di set penggambaran sehingga dikeras separuh nyawa. Isu seperti ini perlu diberi perhatian. Apa yang telah dimaknai oleh Shana sebelum ni telah mendapat perhatian umum. Ada yang suka, ada yang rasa tak berpuas hati. Peduli pula aku kau berpuas hati dengan aku tak puas hati apa aku cakap. Kepada director, producer yang manipulate the story, salahkan artis ataupun kru datang lambat. Itu pendapat diorang. Diorang yang produce sendiri dan diorang direct sendiri. Benda tu tak salah. Aku as a director dan producer juga, aku faham kerja ni. Aku seorang pelakon. Aku bekerja bersama dengan kru macam family. Kau bayar kru, bayar artis, bukan tiket untuk kau lenjan orang sesuka hati kau. Semata-mata kau nak maximize keuntungan kau kepada production side. Jangan cerita dekat aku berapa hang dapat bila hang buat episod. Aku tahu. Berapa station bayar dekat hang untuk satu episod? Aku tahu. Berapa banyak duration yang hang pergunakan untuk satu episod? It's actually 2 to 3 days. Kalau hangpa nak buat duit, hangpa kena minimize kepada 2 hari ataupun 1 hari setengah. Bila you maximizekan your shooting hours, you bagi orang penat. Bila orang penat, orang tak boleh perform. Jangan salahkan artis datang lambat. Kalau artis tu datang lambat, dia attitude problem. Salahkan artis tu. Tak semua artis betul. Ada artis yang diva, patut terajang dia artis yang diva. Tetapi kita kena fikir daripada konteks yang lagi besar. Kita ni bekerja bukan pada zaman slave. Ada yang berbunyi pelakon-pelakon lama yang kononnya bagus lagi. Oh, ini pilihan kita. Kita kena terima dengan pilihan kita. Iya, kita pilih. Aku bercerita pasal budak-budak yang baru. Zaman sekarang, zaman aku, aku dah lalui 22 jam. Sampai bila kita nak kena hidup dalam zaman kerja 21 jam? Kau kerja daripada pukul 8 pagi, habis pukul 12.30, 1 pagi. Kau balik rumah, kau tidur pukul apa? Balik rumah dengan drive apa semua, pam 2 pagi. Esok call time kau pukul 8 pagi. Berapa jam kau tidur? Ada juga yang bunyi, oh tak apalah, gaji kau orang setimpal. Ini bukan soal gaji. Memang kita orang layak dapat gaji banyak tu. This is industry business. Kau kena fikir juga, hang bekerja dengan manusia, bukan lembu. One of the producer cum director, dia menunding jari. Ini bukan soal menunding jari. Now, kita ada FDM, seniman, pekerja-pekerja filmnya persatuan. Dan kita ada Finas. Function dia adalah untuk kau pantau daripada semua segi. Kebajikan, kerja yang dibuat oleh yang kau bagi license ni, langgar tak peraturan? Itu je. I don't have any issue against Finas. But I want Finas to take action on this matter. 2023, jangan bawa perangai tahun 25 tahun dulu bawa main dekat dalam sistem of kerja. Kita boleh faham 12 jam maybe tak cukup. 14 jam is acceptable. You need to have a cut break hours of sleeping. 1 jam travel, 1 jam datang balik. Preparation for you to sleep for 8 hours. So you get 10 hours. Kalau balik pukul 12 malam, pukul berapa shoot? Pukul 10 pagi. Reti kira tak? We need to put this system right. Aku marah sebab dah masuk 16-17 tahun dah dalam industri. Nothing change. You understand? Bila kita bercakap soal ni, banyak yang akan terasa. Ada yang asalnya pelakon, tiba-tiba ada duit sikit, buka production. Tapi hang bakat as a director pun tak ada. Kau boleh lenjan artis-artis baru without even have your kepala otak fikir tentang kesensaraan orang penat ke macam mana. Orang accident, anak orang accident, balik sebab kerja penat. Do you ever think about that? Ya, aku tak ada lah direct pada sesiapa. Tapi yang terasa tu, faham. Tak puas hati kan, Mesimi? Kalau benda tu sampai ke telinga, ketekak kau orang apa yang aku cakap ni, cubalah berubah. Dia orang akan fikir dia orang punya margin duit je. Jangan salah sesiapa dalam hal ni. Kita betulkan daripada hak kita. Aku minta hak pelakon. Kau minta hak producer. You asked to shoot telemovie for 7 to 8 days. It's not possible. Kau akan lenjan artis tu for 7 to 8 days. Kau. Oh, tak apalah. Artis tu dapat tinggi. Macam point? Oh, kita kena hadap lah. Why not we change that? Berapa jam yang kita perlu bekerja satu hari? Sepatutnya Finas kena rangka. Kru bukan slave. Pelakon bukan slave. Director yang bukan producer. Kalau producer kejan dia, kenapa lambat sangat shoot? Kenapa macam ni? You wish I was in the set if you shoot more than 14 hours. Kita nak bagi the best. Aku bukan nak tunjuk pandai. Bukan nak cari masalah dengan producer, director. A lot of them are my friend. The saddest part is, orang yang produce dan direct ni adalah seorang pelakon. Benda yang kau dah kena pada zaman kau dulu berlakon, why you need to bring untuk budak-budak yang baru? Can we stop that? Kau nak industri kita maju kan? Ke kau tak peduli? To all directors, producers, come director, producer, jangan bawa etika budaya kerja yang kita pernah lalui sebelum. Stop budaya itu. Industri kita perlu berubah. Siapa yang nak berubah dulu? Kita berubah dulu.